Assalamualaikum. Assalamualaikum, guys. Kali ini kita mau panen apa sesuatu? Timun, yuk. Oke, yuk ikutin. Kita mau panen tapi payah pakai kamera depan. Oke guys, jadi kita mau panen dulu ya. Ini ada ibu-ibunya. Halo Bu, kita lagi panen timun. Oke guys, aku mau panen juga, nanti kalian lihat ya. Iya. Ini berapa hari baru bisa panen, Bu? 30 hari, berarti 1 bulan. Oke, ya, lah tunggu dulu, Sa. Bulannya, guys. Berapa belum? Mau maju lagi ya. Ayo kita maju. Kita mundur lah, guys. Kita kan kamera depan ya, kan. Mau kayak mana lah ini? Ya udahlah, kita kayak gini aja. Hah. Guys, aku mau panen nih, guys. Guys, kita kelingking dulu soalnya ini lebar banget. Lebar kan, guys? Betul, betul. Jadi ini panenan pertama, pastinya buahnya bagus-bagus banget. Kalian yang mau beli bisa aja hubungi aku. Kalian kalau mau beli bisa langsung ya, guys, sama aku. Mungkin, guys. Sekilonya bisa damai-damai. Iya. Harganya mumer karena kan dia dari pohonnya. Ya. Dan benar-benar ibu-ibu. Halo. Halo ibu. Oke guys, jadi kali ini aku mau bantu ibunya dulu, kita mau panen. Yuk ikutin terus. Bagaimana tanggapan ibu? Oh iya guys, jadi aku mau panen. Tanggapannya ya sangat luar biasa. Sini. Oh, ini dia yang mulai. Tanggapannya sangat mantap karena buahnya semuanya, jadi harus teliti. Karena kalau ketinggalan satu hari aja dia udah langsung besar. Nah, makanya kita harus teliti mengambilnya. Ini dia gede-gede ini. Jadi aku mau panen lagi, yuk ikutin aku. Wah, guys, besar banget, guys, besar banget. Yuk kalian ikutin sini, besar banget. Nggak belus, ulangin. Sini, guys. Harus gede, Nanda. Ini banget. Biar aja sih. Ayo, guys, kita yang. Oke guys, jadi tadi kita kan juga udah panen, terus kita udah tanya-tanya sama ibu-ibunya. Jadi kali ini aku mau kasih tau juga manfaat timun ini tuh banyak banget ya guys. Kayak dia itu memang banyak vitaminnya juga, untuk bisa untuk maskeran, bisa untuk daya tahan tubuh atau semacamnya gitu ya. Pokoknya banyak banget manfaat dari timun, dan benar-benar sepintas ini tuh kebun kakek aku ya. Lebar banget sih sebenarnya, lebar banget guys. Dan ini masih baru satu apa ya? Masih satu tuangan ember gitulah ya. Nanti kita lihat tuang-tuangan yang selanjutnya dan berapa banyak kita dapatnya ya, guys. Jadi besar. Guys, paling besar. Ini paling panjang, guys. Oh iya, guys, ini paling panjang dan ini paling besar. Sebenarnya yang bagus itu seperti ini. Oh, itu lebih seperti ini. Kalau ini
kebesaran, guys. Ya, jadinya ini harusnya seperti ini. Kalau ini sebenarnya belum waktunya sih, cuma dia bengkok. Agak-agak jelek dia karena besar di kepala. Jadi, Bu, ini apa saja manfaatnya, Bu? Kita saling berbagi manfaatnya banyak sekali kalau timun ini, karena dia sejenis bukan sejenis buahan, tetapi sayuran juga sih sebenarnya. Ya, jadi ini bisa jadi buahan dan sayuran. Bisa juga untuk muka. Iya, yang tadi aku bilang juga. Sekarang ya, guys. Pokoknya manfaatnya banyak sekali. Iya, kalian harus pesan sama aku. Oke, guys. Jadi itulah sedikit info yang bagus dan yang tidak bagus ya. Jadi tuh bermacam-macam kriterianya. Udah mau pulang dan kita udah dapat hasil timunnya, lumayan banyak ya, guys ya. Okay. Itu panenan pertama ya, guys. Jadi dia nggak banyak dan nggak sedikit ya, memang segitulah. Okay, jadi udah segitu aja lah ya. Okay, guys, dadah. Stay tune channel aku dan jangan lupa di like, di subscribe dan komen. Komen sebanyak-banyaknya. Hai. Ntar yang komen banyak aku giveaway timun. Mau enggak, guys. Jadi kalian kalau mau langsung aja DM ke aku ya, di IG aku. Di IG aku nanti aku kasih nama IG aku, terus kalian chat aja di situ. Oke, guys, dadah. Assalamualaikum.